TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini kita akan memberi penghususan terhadap sukses SPM 2022, di mana mata pelajaran yang dipilih adalah Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Nak tahu apa agaknya tajuk pembelajaran kita untuk hari ini? Sabar dulu murid-murid. Apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai untuk hari ini? Jom kita saksikan sedikit profil beliau. Itu dia tadi murid-murid, serba sedikit profil berkenaan dengan guru yang akan menyampaikan tajuk pembelajaran kita hari ini. Eloklah kita berkenalannya. Sudah pun berada di studio sebenarnya. Ini dia saya nak perkenalkan Cikgu Siti Suhaila Tauhid, merupakan Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu Komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Rina macam mana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat cikgu, bersemangat nak belajar hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu lebih lanjut topik ataupun tajuknya, saya nak perkenalkan guru jurubahasa isyarat kita untuk hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Baik, dah berkenalan dengan guru-guru hebat kita. Pastinya kita nak juga berkenalan dengan murid-murid yang akan menemani kita sepanjang pembelajaran untuk hari ini secara dalam talian. Cikgu, mohon untuk perkenalkan murid-murid cikgu. Okey, untuk hari ini bersama-sama dengan saya adalah pelajar-pelajar daripada SMK Rawang, sekolah saya sendiri. Saya perkenalkan dulu yang pertama, saudara Ilyas Ilyasa. Okey. Hai Ilyas, apa khabar? Okey. Okey, yang kedua saya perkenalkan Izian Kashrina daripada SMK Rawang juga. Okey, Kashrina. Okey, yang ketiga adalah Nur Mardiah Nazmi. Mardiah, lambai sikit Mardiah. Okey, dan yang terakhir adalah Nis Alisa Maris. Lambai sikit Nis. Okey. So, mereka adalah bersama-sama, akan bersama-sama dengan saya hari ini. Mereka juga adalah satu kelas yang sama. InsyaAllah, InsyaAllah akan bersama-sama kita lah untuk hari ini. Baik cikgu, kita dah berkenalan dengan murid-murid cikgu untuk pembelajaran hari ini. Pastinya murid-murid yang berada di rumah juga tak sabar nak tahu apa agaknya tajuk yang cikgu pilih untuk pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, untuk hari ini kita akan tengok Kesusasteraan Melayu Komunikatif dari sudut prosa, prosa moden, iaitu cerpen res judi carta. Okey. Sebelum kita pergi mengupas atau sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang cerpen ini dan juga elemen-elemen yang akan kita kupas selepas ini, kita tengok dulu apa dia itu cerpen. Cerpen sebenarnya dia banyak maksud daripada pelbagai orang kata kita ada ahli-ahli ilmuan kan. Okey, kat sini saya ambil tiga saja. Yang pertama, okey, yang pertama adalah cerpen akronim, iaitu sepatah akronim singkatan bagi dua perkataan, iaitu cerita pendek. Cerita bagi cer dan pendek adalah pen. Jadi digabungkan menjadi cerpen. Ini adalah berdasarkan Jai Sahab pada tahun 1999, Maksud 26. Kemudian kita lihat pada yang kedua adalah maksud singkatan cerita pendek, iaitu kisah rekaan yang relatif pendek. Dihasilkan dalam bentuk prosa, dilihat dari segi panjang pendeknya. Sebuah cerpen biasanya mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan sahaja. Okey, kemudian menurut Husin Darakan dalam Kalkulasi Istilah Kesusasteraan Melayu pada tahun 1988. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah cerpen pendek yang menentukan tentang dirinya sendiri, atau orang yang meneliti cerpen itu yang memberikan batas lingkungan untuk dunia cerita pendek. Ini adalah berdasarkan Arinawati tahun 1995. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan mengupas tentang cerpen res judi carta. Sebelum itu kita
tengok sikit apa sebenarnya cerita tentang cerpen Res Judi Carta ini. Mengisahkan seorang peguam yang memfailkan wit saman ke atas syarikat kereta api dan tren negara KTN. Peguam ini menyatakan bahawa KTN perlu disaman kerana kegagalan syarikat ini menyediakan kontrak antara punya perkhidmatan dengan pelanggannya. Tindakannya itu membawa reaksi pelbagai pihak, iaitu daripada golongan biasa dan juga golongan profesional. Okey, berdasarkan cerpen tersebut, kita akan kupas lagi beberapa elemen selepas ini. Baik cikgu, itu secara ringkas sinopsis berkenaan dengan cerpen Res Judi Carta yang akan kita kupas daripada pelbagai sudut. Cikgu, kita nak berehat sekejap boleh? Okey murid-murid, terus bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, untuk sesebuah cerpen adalah penting untuk murid-murid memahami tentang plot penceritaannya. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Siti Suhailah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang untuk kita pelajari teknik plot bagi cerpen Res Judi Carta. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Okey, hari ini elemen pertama yang kita akan kupas adalah mengenai teknik plot. Apa itu teknik plot? Itu adalah cara yang digunakan oleh pengarang untuk mengembangkan plot supaya cerita menjadi menarik. Kalau tak ada plot, tak ada teknik plot, SSS cerita itu akan jadi mendata. Jadi tidak akan menarik perhatian untuk orang membacanya lah cepen. Yeah. Kita lihat jenis-jenis teknik plot. Yang pertama adalah imbas kembali. Imbas kembali adalah satu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialami dulu. Okey, kemudian kita ada imbas muka. Cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku, kesan daripada aksi-aksi dalam cerita berkenaan. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah monolog. Monolog kita bagi pada dua, iaitu monolog biasa, pengucapan watak secara bersendirian, maknanya kita bercakap seorang-seorang. Okay. Kemudian monolog dalaman, pengucapan batin di dalam hati. Yeah. Okay. Kemudian kita ada teknik suspend. Suspend ataupun ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu apa peristiwa yang akan berlaku seterusnya dalam cerita tersebut. Itu adalah suspend. Kemudian kita lihat yang seterusnya adalah konflik, merupakan pertentangan antara dua watak dan dua kekuatan dalam satu urutan plot. Konflik juga boleh berlaku dalam dalaman, iaitu konflik dalam diri sendiri watak, dan secara luaran iaitu watak dengan watak yang lain. Okey, konflik juga dapat digambarkan secara pertentangan pendapat, idea, sikap ataupun pemikiran. Maknanya adalah konflik, maksudnya pertentangan idea dia dengan sama ada dengan diri dia sendiri ataupun dengan watak yang lain. Okey, kemudian kita ada kejutan. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba. Terkejutlah tanpa diduga oleh pembaca itu sendiri. Lazimnya kesan yang timbul dalam kejutan ini tidak sama dengan diduga oleh pembaca sebab dia adalah elemen yang tiba-tiba dimasukkan yang tidak dijangka-jangka. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya adalah teknik plot dialog. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak. Melalui dialog antara watak-watak inilah biasanya tergambar pendapat atau fikiran berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir adalah pemerian. Okey, teknik pemerian digunakan oleh pengarang untuk menerangkan peristiwa dalam plot secara langsung. Hal ini bermaksud pengarang menerangkan atau menggambarkan sesuatu perkara atau peristiwa secara langsung. Dengan perkataan lain, pengarang seolah-olah menjadi tukang cerita, menggambarkan sesuatu perkara yang peristiwa yang tengah berlaku. Contoh, gambaran tentang keadaan pantai pada waktu senja. Itu adalah beberapa teknik plot yang ada dalam karya biasanya. Okey, kita lihat sebenarnya mesti ada. Kalau tak, cerita tu akan menjadi lebih mendata. Okey, okey, kita lihat hari ini kita tengok lebih kepada bagaimana kita nak menjawab soalan mengenai teknik plot. Sebab kita ada dua bahagian dalam kertas satu, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, kita lihat bagaimana untuk mereka menjawab soalan berdasarkan jumlah markah yang sepatutnya. Okey, kita bagi contoh di sini, satu contoh. Okey, so, petikan yang diberikan. Maaf tuan, saya ingin minta komen tentang pandangan Profesor Ray J yang disiarkan dalam akhbar. Okey. Berikan contoh teknik plot yang terdapat dalam petikan. Maksud di sini, teknik plot yang terdapat dalam petikan sahaja, bukannya yang terdapat dalam keseluruhan cerpen itu. Okey. Ada sesiapa yang ingin nak jawab?
contoh soalan ini, berikan contoh teknik prompt yang terdapat dalam petikan tersebut. Ada murid-murid nak cuba? Ada murid nak cuba? Okey, Mardia. Silakan, Mardia. Teknik prompt yang terdapat dalam petikan tersebut adalah dialog. Okey, kita lihat. Ya, teknik prompt yang terdapat dalam petikan tersebut adalah dialog. Kita nampak Maaf tuan, kata-kata. Itu yang menunjukkan dia adalah dialog. Di sini, bila dikatakan dua markah dan dikata berikan contoh. Maknanya, dua markah, satu contoh sajalah. Dialog sahaja. Okey, bagus Marda. Itu jawapan dia. Betul adalah teknik dialog. Kita lihat contoh soalan yang kedua. Ada petikan di situ. Okey, hey, di bawah pohon mana peguam ini belajar undang-undang. Jekahnya seolah-olah ada orang lain di kamar itu yang ingin bersama mendengar pandangannya. Okey, apakah yang dimaksudkan teknik monolog? Berdasarkan petikan, berikan satu contoh monolog. Di sini petikan ini adalah teknik monolog yang dikeluarkan. Jadi ya, untuk di sini murid kena cari. Yang diminta adalah apa maksud teknik monolog? Kemudian berikan satu contoh teknik monolog yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey. Ada murid yang ingin mencuba? Ada sesiapa nak cuba? Ilyas. Okey, Ilyas, silakan. Silakan. Teknik monolog bermaksud pengucapan watak secara bersendirian. Berdasarkan petikan, contoh monolog adalah, hey, di bawah pokok mana peguam ini belajar undang-undang. Jelaskan seolah-olah ada orang lain di kamar itu yang ingin sama mendengar pandangannya. Okey, kita semak jawapan. Okey, betul. Teknik monolog bermaksud pengucapan watak secara bersendirian. Maksudnya berkata-kata sendiri. Berdasarkan petikan, contoh dia adalah, hey, di bawah pokok mana pokok ini belajar undang-undang. Jerkahnya seolah-olah ada orang lain. Maknanya dia menganggap ada orang lain dan bercakap. Tapi sebenarnya tiada orang di situ. Itu maksud dia monolog, bercakap secara sendiri. Okey, betul jawapan dia adalah monolog, itu pengucapan watak secara bersendirian dan contoh dia pun betul. Di sini empat markah, kalau kita lihat di sini empat markah bermaksud, okey, kita bermaksud di sini membawa dua markah dan sini membawa dua markah. Satu jawapan dua markah berserta dengan contoh dua markah akan dapat empat markah. Sekiranya pelajar tidak menjawab atau tidak memberi contoh, kita hanya boleh memberi dua markah sahaja. Okey. Kita lihat contoh seterusnya. Okey. Okey, ini adalah biasanya bila markah 12, dia akan berada pada soalan bahagian B iaitu soalan AC. Okey. Okey, kita lihat berdasarkan cerpen Res Judi Carta karya Aidil Khalid. Huraikan. Dah jelas itu bila dikatakan huraikan, murid-murid kena memberi contoh pada setiap teknik plot yang diberikan. Huraikan empat teknik plot berserta dengan contoh. Berdasarkan cerpen Res Judi Carta, maksudnya di sini berdasarkan keseluruhan cerpen tersebut. Membawa kepada 12 markah. Okey, siapa nak cuba? Ada murid saya nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Boleh angkat tangan. Ataupun itu okay, Katrina. Izan Katrina. Silakan Izan. Empat input cerpen dalam cerpen ialah pemberian. Api tersebut menggeleng-geleng sampai tangan kirinya mengusap-usap dagu yang dikit tak berangkut untuk membaca laporan tersebut. Banyak ditakarkan dan diletakkan di atas meja yang bertimbuk dan file yang ketat. Tentang yang kedua adalah imbas terbalik. Telah beramal selama 3 tahun, memiliki rekod menang kes 50-50 yang ingin menang dan kalahnya kurang lebih seimbang. Tentang yang ketiga adalah orang ramai terkejut apabila mengetahui kata-kata lelaki. Berpesan, wah, pada mata yang semua ringgit berbinar-binar. Dan tiga terakhir adalah subnet. Pada bahagian akhiran cerita, pembaca tanya-tanya usai yang akan dibuat oleh Tuan Hakim setelah mendengar hujah-hujah daripada kedua belah pihak tentang kes tersebut ini. Okey, kita lihat jawapan sama tak dengan jawapan yang diberikan oleh Izian? Okey, kita lihat. Okey, teknik. Empat teknik plot berserta dengan contoh dalam cerpen ialah yang pertama adalah pemerian. Bila pelajar menjawab soalan ini pemerian itu betul, kat sini kita dah ada satu markah. Okey.
Hakim, contoh, hakim tersebut menggiling-giling sambil tangan kirinya mengusap-ngusap dagu yang licin tidak berjanggut ketika membaca laporan tersebut. Kacamata tebalnya ditanggalkan dan diletakkan di atas meja yang bertimbun dengan fail dan kertas. Itu adalah contoh pemerian. Dia menceritakan apa yang berlaku sewaktu itu. Yang berlaku secara langsung. Di sini, membawa kepada 2 markah. Jadi, satu jawapan akan membawa kepada 3 markah. Kemudian, kita lihat yang kedua, teknis imbas kembali. Okey, imbas kembali ini betul. 1. Huraian. Telah beramal selama berkira-kira 7 tahun. Memiliki rekod menang kes 50-50, yang ini menang dan kalahnya kurang lebih seimbang. Maknanya diimbas kembali peguam itu, pencapaian peguam tersebut. Okey, boleh dapat 2 markah di sini. Kemudian kita lihat Izan mengatakan teknik kejutan, betul. Contoh, orang ramai terkejut apabila mengetahui jumlah tuntutan itu 27 juta. Wah, pada mata terbayang simbol ringgit-ringgit. Jadi, terkejut. Nilai saman itu berjumlah 27 juta. Terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah teknik plot suspek. Pada bahagian perhian cerita, pemerintah tanya-tanya. Keputusan yang akan dibuat oleh Tuan Hakim setelah mendengar hujah-hujah daripada pihak tentang kes tuntutan ini, pihak peguam dan juga pihak peguam KTN. Tertanya apa keputusan dia? Menang ataupun kalah? Itu adalah teknik suspek. Okey, setakat ini dia membawa kepada 2, ini 2, 1 dan juga 1. 12 markah. Betul Izian, bijak. Itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Siti Suhaila berkenaan dengan 9 jenis-jenis teknik plot yang ada dalam sesebuah cerpen dan bagaimana murid-murid sendiri dapat menjawab berdasarkan cerpen Res Judi Carta ini. Menarik sangat pembelajaran kita berkenaan dengan teknik plot ini. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bawakan untuk kita fahami cerpen ini. Namun kita nak berehat sekejap ya Cikgu. Okey. Okey, murid-murid, kembali lagi sekejap bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Setiap daripada kita ada watak dan perwatakan yang berbeza-beza. Begitu juga dalam sesebuah cerpen. Jadi hari ini dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif bersama dengan Cikgu Siti Suhaila, kita akan memberi fokus terhadap watak dan perwatakan dalam cerpen. Dah bersedia murid-murid? Jom kita bersama dengan Cikgu Siti Suhaila. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Lina. Okey, kita teruskan dengan elemen seterusnya yang kita akan kaji. Kita akan kupas dalam cerpen Res Judi Carta. Kita dah lihat plot. Dalam plot mesti ada yang membawa wataknya. Okey, kita lihat kemudian watak dan perwatakan. Kita lihat dulu. Apa itu watak? Okey, watak adalah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Dicipta untuk mendukung peranan atau diberi fungsi untuk mendukung idea pokok dan juga mengembangkan idea. Maknanya tiada watak, tak adalah cerita tu sebenarnya, kan? Okey, kita lihat apa itu pula perwatakan? Sifat atau sikap sesuatu watak itu sendiri merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita. Contoh, Rina adalah watak. Perwatakan seorang yang cantik, bersuara merdu. Wah, dan sebagainya. Kasih, itu adalah perwatakan dia, sifat dia, penggerak. Okey, penggerak dalam studio ini katakan, itu adalah perwatakan. Kemudian kita lihat dalam ada pelbagai jenis watak di sini. Yang pertama kita lihat adalah watak utama. Watak yang memainkan peranan utama dalam cerita dan menjadi fokus dalam cerita serta menjadi penggerak utama cerita. Kemudian kita ada watak bundar ataupun watak bulat. Watak utama yang dibangunkan secara keseluruhan. Sifat-sifat yang dimiliki berubah-ubah dan tidak dapat diramal oleh pembaca. Kemudian kita ada watak protagonis. Watak utama yang menunjukkan sifat-sifat yang baik saja. Menggerak cerita ke arah yang lebih positif. Maknanya kita lihat watak protagonis ni yang baik saja keluar daripada diri dia. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya. Lawan kepada protagonis adalah watak antagonis. Iaitu watak utama yang menimbulkan konflik dan menentang watak protagonis. Kalau kita lihat cerita, ada watak yang baik, ada watak yang
jahat. Yeah. Itu memang penggerak. Biasa penggerak dalam cerita, sesebuah cerita. Mm-hmm. Okey, kemudian kita lihat watak dinamik, iaitu watak sinonim dengan watak bulat lebih kurang. Tingkah lakunya boleh berubah-ubah sama ada dalam situasi yang kurang baik pada yang lebih baik, atau daripada yang baik tu jadi tak baik. Ah, dia berubah-ubah. Kemudian kita yang terakhir kita adalah watak pipih. Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan. Kalau seorang itu diberi peranan jahat, dia jahat sajalah. Kalau baik, dia baik sajalah. Tapi lebih kepada berperanan jahat. Hanya berhadapan dengan tindak tanduk yang negatif saja sepanjang cerita. Dia tidak berubah. Itu adalah watak pipih. Kalau kita tengok drama-drama di TV kan, adaptasi daripada novel dan cerpen dan sebagainya, kita ada keseluruhan watak itu. Okey, kemudian kita lihat watak-watak watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen Rescue di Carta. Okey, watak utama mereka adalah peguam. Okey, siapa dia peguam? Adalah seorang yang berani. Berani menegakkan haknya sebagai penumpang, mewakili penumpang lain. Kebetulan agaknya, isu dia adalah bila dia pergi naik kereta api, terjadilah sesuatu. Jadi, dia mempertahankan hak dia seperti kata penumpang yang lain. Seorang yang bertanggungjawab, rasa bertanggungjawab untuk menyaman syarikat kereta api Tren Negara kerana merasakan itu tanggungjawab sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat. Kebetulan. Okey, kemudian, seterusnya seorang yang bijaksana. Peguam telah memanfaatkan ibu pengaturannya sebagai seorang peguam untuk menyaman syarikat kereta api dan Tren Negara. Bila kita ada ilmu, kita tak boleh nak suka-suka saman kan? Okay. Kemudian seorang yang sangat berfikiran terbuka, tidak mudah melatah. Apabila dituduh, cuba mencari publisisi murahan oleh peguam KTN itu sendiri. Kemudian seorang yang tidak bersikap materialistik, iaitu perlu ditegakkan hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kena saya inginkan wang 27 juta itu sini. Maknanya saman tu bernilai 27 juta. Dia tidak, bagi dia tiada nilai pun. Tapi dia hanya ingin menjalankan tanggungjawabnya. Okey, kita lihat ini adalah watak sampingan Profesor Ray J, iaitu seorang pakar undang-undang daripada Universiti Teknologi Mara, UiTM. Okey, beliau telah memberi komen secara dengan memetik peruntukan atau kontrak ini adalah yang berlawanan. Okey, kemudian seorang yang berterus terang, memberi pendapat dengan jelas walaupun kenyataan itu tidak menyokong peguam tersebut. Maksudnya dia tidak bersetuju dengan tindakan peguam untuk menyaman syarikat kereta api tersebut. Kemudian kita ada satu lagi watak, iaitu peguam KTN yang mewakili kereta api tanah tu sebagai watak sampingan. Seorang yang suka menuduh. Okey, beliau telah menuduh peguam tersebut memfailkan duit saman tersebut demi mendapatkan publicity murahan dan untuk memperkenalkan diri dan firmanya yang tidak terkenal. Macam kita tadi kan, dia hanya 50-50 pemenang, menang kalah. Lepas tu orang tak kenal pun syarikat guaman dia. Jadi, peguam KTN menggunakan isu ni sebagai kata dia nak mendapatkan publicity. Okey, kepada masyarakat. Okey, kita lihat. Contoh soalan, sekiranya ditanya dalam soalan peperiksaan, kita lihat 3 markah. Okey, pada bibirnya terselit sebuah senyuman sama hatta ketika sibuk berbicara sekalipun. Berikan 3 perwatakan lelaki itu. Dinyatakan dalam petikan lelaki itu. Ada sesiapa yang ingin menjawab? Okey, Nis, silakan Nis. 3 perwatakan lelaki itu dalam petikan di atas, seorang yang tenang, bijak dan berani. Okey, kita lihat. Seorang yang tenang, kita lihat senyum saja. Kalau di sini kita lihat senyum sama, senyum menandakan dia adalah seorang yang tenang. Walaupun ketika terlalu sibuk berbicara, tetap tenang. Kemudian bijak dan juga berani. Berani. Okey. 3 markah. Sebab dia minta adalah 3 perwatakan. 1 perwatakan, 1 markah. Kalau pelajar murid membuat 2 perwatakan, 2 markah sajalah. Tapi mesti bergantung pada petikan soalannya di sini. Petikan di atas. Bukan keseluruhan cerita. Kalau di sini berdasarkan petikan kita tahu. Ini adalah peguam. Okay. Kita tengok contoh soalan seterusnya. Berdasarkan petikan tersebut, huraikan perwatakan. Perwatakan saya. Huraikan. Maknanya kena jelas. Kena dengan lebih jelas perwatakan saya di dalam petikan. Okey, 4 markah. Ada siapa nak cuba? Okey, Mardia. Silakan Mardia. Mardia mungkin boleh onkan mic terlebih dahulu. Okey. Teruskan selepas dah onkan mic tu.
Kalau ada kesukaran, mungkin ada murid-murid lain nak bantu. Ada kawan nak bantu? Ada kawan nak bantu? Okey, Ilyas. Silakan, Ilyas. Yes. Okey. Berdasarkan petikan, saya merupakan seorang yang tidak materialistik. Sebagai contoh, penyataan bahawa perlu juga ditekankan, hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kerana ini sangat wang berjumlah 27 juta itu. Okey, kita lihat jawapan. Kita lihat jawapan. Okey, berdasarkan saya merujuk kepada peguam itu. Merupakan seorang yang tidak materialistik. Kita lihat macam mana yang dikatakan contoh yang dia tu tidak, beliau merupakan seorang yang bukan materialistik. Kat sini kita dapat. Sini dua markah. Okay. Sebagai contoh, penyataan bahawa perlu juga ditekankan di sini. Hal ini bukan tentang diri saya semata-mata. Bukan kerana ingin sangat jumlah wang 27 juta itu. Maksud sini kita dah nampak. Sebenarnya peguam itu, saya itu bukanlah seorang yang materialistik. Okey, ini adalah contoh. Contoh soalan dan juga pembangkit markah. Jadi bila murid menjawab satu perwatakan dan juga satu contoh, mendapat 4 markah. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Kita sudah terlalu sering mendengar keluh kesah daripada pihak tentang betapa tidak efisiennya perkhidmatan pengangkutan awam, bukan hanya KTN tapi juga lain-lain. Okey, berikan 2 watak lain dalam cerpen selain daripada watak yang terdapat dalam petikan. Jadi di sini, selain daripada watak dalam petikan tersebut, murid-murid kena nyatakan watak lain keseluruhan cerpen tersebut. Bukan pada petikan, tapi keseluruhan cerpen tersebut. Okey, ada yang nak jawab? Ada nak cuba, silakan. Okey, silakan Nis. 2 watak lain yang terdapat dalam cerpen ialah Profesor Ray J dan peguam KTN. Okey, betul. 2 watak lain terdapat dalam cerpen adalah Profesor Ray J dan juga peguam KTN. Tidak terdapat dalam petikan, tetapi ada dalam soalan menyatakan cerpen tersebut, bukan dalam petikan. Jadi watak lain selain daripada yang di dalam petikan. 2 markah. 2 watak. Okey, ini adalah soalan bahagian B, soalan esei saja membawa kepada 12 markah. Berdasarkan karya maknanya keseluruhan cerpen lah. Keseluruhan cerpen karya Aidil Khalid, Res Judi Carta, huraikan 4 perwatakan watak dalam cerpen berserta dengan contoh. Okey. Ada siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Siapa? Okey, silakan Izian. Antara 4 perwatakan watak dalam cerpen berserta contoh adalah seorang yang berani. Okey. Buang berlari menegakkan halnya sebagai penumpang wakil penumpang lain. Yang kedua adalah seorang yang bertanggungjawab mencari kereta api dan penyekara dan kerana merasakan ikhlas berkuasa sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat. Seterusnya adalah seorang yang bisa saja. Peguam telah memanfaatkan 5 pengetahuannya sebagai seorang peguam untuk mencari kereta api dan penyekara. Dan terakhir adalah seorang yang berfikiran terbuka. Dan melatak. Bila itu, buat mencari kapasiti kemurahan oleh peguam. Okey, betul jawapan itu. Jawapan yang terpilih adalah watak utama iaitu peguam. Yang pertama adalah seorang yang berani. Peguam berani menegakkan hak dia sebagai penumpang, mewakili penumpang lain. Di sini bila 12 markah, 4, 1 dan ini ada huraian dia adalah 2 markah. Yang kedua, seorang yang bertanggungjawab 1 markah. Peguam menyamar syarikat kereta api Trenegara KTN kerana merasakan itu tanggungjawab sebagai seorang peguam yang mewakili masyarakat. Kemudian kita lihat lagi 2. Peguam yang bijaksana, peguam yang memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai peguam untuk menyaman syarikat kereta api Trenegara. Kemudian yang terakhir adalah watak perwatakan dan seorang yang berfikiran terbuka, tidak mudah melatah apabila dituduh dan mencari publisiti murahan untuk peguam KTN. Jadi satu jawapan membawa 3 markah, 4 jawapan membawa 12 markah. Mesti ada satu watak dan juga huraian kepada perwatakan tersebut.
Okay. Baik, itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Siti Suhaila berkenaan dengan watak dan perwatakan yang ada dalam cerpen Res Judi Carta. Mudah-mudahan murid-murid dapat faham dengan jelas penerangan daripada Cikgu setakat ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bunga selasih si bunga kenanga tumbuh mekar di tepi perigi. Karya adaptasi fokus utama untuk pembelajaran di hari ini. Baik, nak tahu apa yang menarik tentang karya adaptasi ini? Jom kita mulakan bersama Cikgu Siti Suhaila. Silakan. Terima kasih Rina, hebat berpantun. Okey, kita lihat karya adaptasi. Dalam kesesuaian melalui komunikatif kita ada karya adaptasi masih berada dalam bahagian A, bahagian B kertas 1 dan juga kita ada karya juga penghasilan karya pada kertas 2. Untuk hari ini saya akan fokus kepada karya adaptasi untuk kertas 1 bahagian B. Okey, kita lihat dulu apa dia karya adaptasi. Satu proses pembedahan teks sastra daripada satu jurnal ke satu jurnal yang lain. Contoh, kita lihat di TV sekarang kan, novel, kita adaptasi dalam bentuk drama. Cerpen, kita adaptasi dalam bentuk drama. Itu adalah maksudnya karya adaptasi. Karya sedia ada, kita jadikan karya yang lain. Okey, teknik adaptasi, kita ada beberapa teknik untuk membuat karya adaptasi. Yang pertama, mesti mengekalkan isi cerita, itu tema dan juga persoalan. Menambah kreativiti, penyampaian dan juga teknik. Menggunakan gaya bahasa sendiri dan juga menyampaikan dengan cara lebih mudah. Dan paling penting, kita tidak perlu menambah terlalu banyak sebab bila kita menambah banyak, secara terbentuk dia akan mengubah sebenarnya. Mengubah jalan cerita itu sendiri. Okey, kita lihat contoh-contoh karya adaptasi di sini. Di sini adalah puisi. Okey, puisi Gurindam Beberapa Petua. Ada beberapa petua dalam kehidupan yang boleh membantu dalam hidup secara kerajinan. Orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Katakan itu adalah puisi Gurindam. Kita adaptasi dalam bentuk drama. Bila dalam bentuk drama, dia akan jadi seperti ini. Daripada daripada Gurindam, masuk Gurindam tersebut, kita adaptasi dalam bentuk drama. Ada biasa diminta 6 dialog. Drama kan berdasarkan dialog. Yeah. Dalam sebuah kampung ada 2 cerita. Ini adalah berdasarkan maksud Gurindam Besar Hidup Manusia itu. Susah hidup kita bang, banyak benda kita tak ada. Nak usaha macam mana lagi? Saya dah penat. Umpama sebuah novel dijadikan cerita drama ataupun filem adaptasi. Okey, contoh yang kedua kita lihat, ini adalah contoh-contoh peristiwa cerpen. Okey, cerita peristiwa cerpen, kemudian kita adaptasi dalam bentuk sajak. Okey, kita lihat daripada cerpen tersebut ada beberapa peristiwa, ambil jadikan dia dalam bentuk sajak. Dirinya hilang tersembunyi di sebalik wajah dan lakunya. Ditelan atas anang populariti demi peminat tercinta, dia hilang harga diri. Kita lihat ada dalam dia punya peristiwa dijadikan sebagai sajak. Tapi hari ini saya lebih berfokus daripada peristiwa cerpen Res Judi Carta, kita akan jadikan sebagai pantun. Kita lihat dulu apa dia maksud, jenis dan juga ciri-ciri pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi tradisional dicipta sebagai satu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang atau mengenai sesuatu perkara. Maknanya kita menyampaikan sesuatu bukan secara langsung, terus. Tak direct lah. Secara kiasa. Okey, jenis-jenis pantun, kita ada pantun nasihat, kita ada pantun adat, agama, jenaka dan juga peribahasa. Okey, kita lihat apakah ciri-ciri pantun. Macam pantun Rina buat tadi, menepati ciri-cirinya. Okey, yang pertama, setiap rakam itu sempurna dari segi maknanya, mempunyai pembayang dan juga maksud. Kemudian kita ada rima air sejajar iaitu A, B, A, B dan juga setiap baris mempunyai 4 hingga 5 perkataan serta 8 hingga 12 suku kata. Bila dah ada semua keseluruhan, bukan keseluruhan, orang kata daripada 3 ke 5 ciri ataupun dan sebagainya, dah boleh. Lengkaplah pantun tu sebenarnya. Okey, kita lihat. Ini adalah beberapa contoh penting, contoh-contoh peristiwa penting dalam cerpen Res Judi Carta. Soalan dia adalah adaptasi peristiwa cerpen itu ke 4 rakap pantun. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peristiwa cerpen. Okey, kita lihat contoh
contoh pantun yang diadaptasi daripada peristiwa. Okey. Yang pertama, semanis madu seharum mawar, lubuk berlagu sekawan lebah, kabar sudah berlegar-legar jadi tumpuan seluruh umat. Kat mana agak-agak peristiwa tersebut tu? Kat mana nampaknya? Kat mana? Kat mana agak-agak? Pada peristiwa keberapa? Okey, kita lihat peristiwa kedua. Semua masyarakat mengambil berat ataupun berita yang tersebar. Betul telah tersebar. Jadinya itu adalah kita jadikan ini sebagai pantun. Seperti ini. Semanis madu. Khabar sudah berlegar-legar. Jadi tumpuan seluruh umah di situ. Okey, kita lihat pantun yang kedua. Contoh. Terang bulan indah suasana. Bintang berkelip pungguk merentan. Demi pertahan hak sesama. Tegas menangkis segala persoalan. Kita lihat kembali peristiwa mana terletaknya pantun tersebut. Mardia, peristiwa mana terletaknya pantun tersebut? Silakan Mardia. Silakan Mardia. Tak dengar Mardia. Adakah awak dah onkan mic? Ataupun ada rakan-rakan lain yang nak mencuba? Ada rakan lain nak cuba peristiwa pantun yang saya bagi contoh tadi berdasarkan peristiwa di mana? Peristiwa berapa? Ada rakan-rakan lain kalau boleh nak cuba? Atau kalau tak ada saya nak tak cuba ada. Okay. Boleh cikgu? Ah silakan. Ah kita tengok orang Melayu juga ni sebenarnya. Okey. Okey, adakah yang kelima? Kelima? Saya tak pasti, empat atau lima. Bukan. Bukan cikgu. Ah nampaknya gagal sebenarnya di situ. Semalam adalah peristiwa yang pertama. Oh, okay. Yang pertama. Menjawab setiap soalan wartawan berkaitan tindakannya menyaman 20 juta sebab saya kena kegagalan menepati jadual perjalanan. Kita lihat di sini. Menjawab segala persoalan. Maknanya disoal oleh wartawan dan peguam tersebut menyatakan. Menjawab. Okey. Demi pertahan hak sesama, tegas menangkis segala persoalan. Okey, sekarang. Okey. Okey, kita ada tugasan untuk murid-murid. Tugasan terakhir kita. Kita ada beberapa lagi peristiwa yang boleh diadaptasi menjadi pantun. Okay, kita bagi masa sikit. Awak pilih peristiwa keberapa. Kemudian cipta satu pantun untuk rakan-rakan yang lain sebagai contoh. Baik, murid-murid. Anda juga di rumah boleh turut mencuba berdasarkan peristiwa penting yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Siti Suhaila. Kalau kita ikutkan di skrin ada lebih kurang 7 peristiwa penting. Daripada peristiwa tersebut, Cikgu minta untuk sediakan serangkap pantun ya Cikgu? Serangkap pantun sahaja. Serangkap pantun sahaja. Jadi kita cuba sama-sama selain daripada murid-murid dalam talian. Kalau murid-murid dalam talian dah bersedia, boleh angkat tangan. Nampak macam Ilyas dah bersedia tu Cikgu? Ilyas dah bersedia ke? Boleh? Bolehkah Ilyas? Ataupun murid-murid yang lain? Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan Ilyas. Silakan. Saya ambil peristiwa yang kelima. Baik, teruskan. Gendang dipalu, semangat si tuan. Langkah dibuka, penuh tangkas. Atas tindakan yang telah dilakukan, ada pihak turut membalas. Okey, kita lihat peristiwa kelima menyatakan seorang hakim petikai tindakan perit itu dilihat agak keterlaluan. Maknanya di sini ada pihak yang mempetikaikan tindakan yang telah dilakukan oleh peguam. Betullah apa yang dia cipta, yang dia cipta sangat bertepatan dengan peristiwa tersebut. Okey, ada lagi contoh? Ada lagi? Okey, Nis. Silakan, Nis. Silakan. Saya nak cuba peristiwa ke-6. Peristiwa ke-6. Okey. Indah pandangan laut terbentang, mencipta memori, menggamit kenangan. Teguh berdiri walau ditendang, galas tanggungjawab pada yang memerlukan. Okey, galas tanggungjawab kepada yang memerlukan. Kita lihat, peguam menjelaskan adalah menjadi tanggungjawabnya menyaman syarikat KTN kena gagal memastikan kereta api dalam keadaan baik dan sentiasa demi kebaikan semua masyarakat.
Maknanya mengambil daripada peristiwa tersebut dijadikan pantun bertepatan dengan peristiwa tersebut. Okey, bagus. Okey, contoh lagi satu. Okey, ada lagi contoh? Okey, silakan Mardia. Mardia, kita silakan. Okey. Saya memilih peristiwa keempat. Alun tadi mengikut rentak, seni irama zaman berzaman. Kerana tindakan yang agak dampak, lalu terbuka ruang pertikaian. Okey, kita lihat di sini dampak. Dampak itu bermaksud agak keterlaluan, menukar. Tapi masih berada dalam maksud yang sama, kelompok maksud yang sama. Di sini, seorang hakim pertikaian tindakan peguam itu dihalang agak keterlaluan. Jadi, ditegur. Kita adaptasi daripada peristiwa tersebut menjadi satu rangkap pantun. Bertepatan, bagi saya bertepatanlah ketiga-tiga murid saya mengadaptasi daripada peristiwa tersebut menjadi rangkap pantun. Okey. Menepati ciri-ciri jugalah, maksud boleh dapat markah. Memang biasanya dalam soalan bahagian B, kertas 2, AC, adaptasi soalan yang ketiga biasanya. Dan markah dia 12, 8 dan banyak. Jadi pelajar 4 pantun boleh dapat insyaAllah 12 pantun, 12 markah dalam tangan. Itu. Okay. Baik cikgu, penerangan yang sangat tepat dan jelas untuk murid-murid fahami berkenaan dengan adaptasi peristiwa cerpen ke 4 rangkap pantun. Kerana hari ini kita memberi fokus bagaimana kita nak tafsirkan dalam bentuk pantun ya cikgu. Betul. Dan nampaknya murid-murid pun secara dalam talian dapat membuat ataupun membina serangkap pantun dengan pantas sekali berdasarkan peristiwa penting ini. Baik cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikanlah rumusan secara keseluruhan bertepatan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, secara ke rumusannya sebenarnya apabila kita menjawab soalan, setiap kali menjawab soalan bergantung pada kehendak markah itu sendiri sebenarnya. Dan juga bentuk soalan, kalau dia berkata berikan, kita hanya berikan markah dia pun dua, berikan sahajalah tanpa perlu ada huraian ataupun contoh. Sekiranya huraikan watak dan perwatakan, bila kita lihat markah dia banyak, jadi kita perlu ada contoh, perlu ada huraian di situ. Dilihat di sini, kalau kita ingin menjawab soalan kesusahan Melayu, kita kena lihat bergantung kepada pemarkahan juga. Kemudian murid seharusnya menguasai keseluruhan cerita tersebut. Sebagai contoh, saya kata cerpen Res Judi Carta, mungkin soalan yang keluar berkaitan dengan watak saja. Tapi sekiranya murid tidak menguasai keseluruhan cerita tersebut, mereka tidak akan dapat mencari watak dan juga perwatakan dalam cerpen tersebut mengikut kehendak soalan. Baik, terima kasih cikgu. Itu dia tadi rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita untuk hari ini dan juga serba sedikit tips daripada cikgu Siti Suhaila bagaimana untuk anda mendapat markah yang penuh dalam cerpen ini. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada guru kita yang mengajar kesusasteraan Melayu komunikatif yang memberi fokus terhadap cerpen Res Judi Carta ini, iaitu cikgu Siti Suhaila Tohid, merupakan ketua panitia kesusasteraan Melayu komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang Selangor. Juga terima kasih juga untuk murid-murid secara dalam talian, boleh lambai sikit. Kita ada Izian, kita ada Nis Alisa, Mardiah dan juga Muhammad Ilyas. Tahniah di atas kesungguhan anda untuk meluangkan waktu satu jam hari ini memberi fokus pembelajaran kita dan dapat menjawab soalan dengan sangat baik sekali. Tahniah murid-murid. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Cikgu Azliana Mashuri memudahkan perjalanan bahasa kesusasteraan Melayu kita hari ini dengan hikmat jurubahasa isyarat kita dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk semua, dapat kita kongsikan ilmu yang berguna ini. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.